Seberapa panas sih udara yang ada di Nether? Well, jujur ini PR banget sih. Soalnya, Nether itu kan luas banget ya. Ada yang isinya full lava kayak gini. Yang dimana suhu lava itu sekitar 700-1200 derajat Celcius. Itu panas banget loh. Yang berarti suhu sekelilingnya kurang lebih ya sepanas itu. Sedangkan di bagian biom yang lain, ada biom yang kelihatan lebih adem kayak gini. Bahkan sampai ada tumbuhannya. Jamur pun ada. Yang berarti nggak semua tempat di Nether itu suhunya sama. Masuk akal kan? Tapi bukan ayo main namanya kalau saya nggak nemu cara untuk memperkirakan suhu Nether itu kurang lebihnya ada di suhu berapa. Like dulu. Hehehehe. Agak baca kita ambil area ini aja lah ya. Nggak terlalu jauh dari lava, tapi juga nggak terlalu terlihat dingin. Nah, setelah kita ketemu tempat yang mau kita ukur suhunya, langkah selanjutnya adalah kita membuat patokan agar nanti hasil akhirnya lebih akurat. Nggak terlalu besar maupun terlalu kecil. Nah, untuk patokan bagian bawahnya, kita bisa ambil dari informasi bahwa kita nggak bisa nuangin air sama sekali ketika kita ada di Nether, karena pasti langsung akan menguap. Lupakan kalau ada cauldron ya, lupakan itu. Please, lupakan guys. Itu nggak masuk akal. Nah, kita semua tahu kalau air itu mendidih di suhu 100 derajat Celcius, yang dimana berarti suhu Nether itu pasti di atas 100 derajat Celcius. Lalu untuk batas atasnya, kita bisa mencari satu blok yang pasti ada di dunia nyata. Apa coba? Gold. Nah, karena gold ini nggak mencair di Nether, dan titik lebur emas atau gold itu ada di suhu 1064 derajat Celcius, maka logikanya suhu Nether itu ada di atas 100 dan di bawah 1000. Berapakah suhu Nether? Siap-siap. Langkah selanjutnya adalah kita menghitung berapa energi yang dibutuhkan untuk bisa membuat satu blok air ini yang berukuran. Nah, karena saya tahu kalian pasti pusing ngedengerin saya ngoceh kayak gitu, perhitungan detailnya udah saya taruh di deskripsi. Kalau mau baca silahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi yang jelas setelah perhitungan yang panjang itu, kalau dibuat video kurang lebih bisa 10 menit, 20 menit, isinya saya ceramah. Jadi saya langsung kasih tahu aja hasil akhirnya berapa. Jadi berdasarkan perhitungan, perkiraan suhu rata-rata permukaan Nether di Minecraft adalah 228 derajat Celcius. Matematika? Mudah bukan?